juga kita masih akan mainkan TTS teka-teki sulit. Kita lihat apakah jawabannya pocoli. Coba tadi ah. Oh iya. Benar ya Pak? Benar ya Pak? Apa? Pecel ah. Kalau itu lebih negatif ya. Pecel ah. Kalau pecel ah. Pecel ah. Pecel ah. Tapi itu jawabannya. Kita lihat apakah itu. Biasanya ada di restoran Sunda. Pakai toge, pakai kacang panjang, pakai bumbu kacang. Plus kerupuk. Itu namanya? Memesan. Bapak, tahu nggak arti kata kegiatan memesan itu apa, Pak? Tolong, tadi Bapak bertanya nih, mau bertanya apa? Singkat, Pak. Baca dulu pertanyaannya. Baca dulu pertanyaannya. Pertanyaannya apa, umurnya? Biasanya ada di restoran Sunda. Iya. Pakai toge, ya. Pakai kacang panjang, pakai bubuk kacang, tambah kerupuk. Itu kan namanya mesen. Bapak nggak ada gerakan itu tadi buat bacain. Nggak ada gerakan. Nggak harus. Namanya pemesan itu ada proses pengucapan. Tapi kan saya mau pesan, ada kata pesan dulu, Pak. Nggak perlu kalau sudah ngomong. Pakai toge, pakai warung nih. Yang lama mau pesan kok enggak usah restoran Sunda, dua warteg juga kita bisa pesan. Nah, iya bisa iya, kan? Bisa. Ya enggak usah restoran Sunda dong. Peragain. Gimana restoran Sunda berdua warteg? Di restoran Sunda. Oh iya. Ambil ujung sumping Pak Bedu, Manawi, ada restoran di Bantos. Siapa yang sumping? Ini ngapain? Mau ke restoran Sunda. Minggir ada orang naik mobil, Pakai kacang panjang. Itu namanya mesen. Pakai bumbu kacang, tambah kerupuk itu pesen. Kalau pakai cash, pakai debit, pakai kredit itu namanya membayar. Ya itu dia jawabannya. Ah, ya sudah. Memesan. Udah. Ya. Kita akan semangat lagi. Selanjutnya. Timbe, silakan. Dua. Boleh ada dua. Dua mendatar. Lo ngikutin. Ada 9 kotak huruf M di kotak yang pertama. Kalau sama juga nggak bisa lah. Ini kalau anak Betawi pasti tahu. Orang yang menghadiri perkuliahan di kampus dan mendengarkan materi dari dosen. Kok anak namanya? Betawi? Pengennya mahasiswa. Bukan apa hubungannya Betawi tadi, Pak? Apa hubungannya sama anak Betawi? Situ lah, anak sekolah. Kuliah dia. Anak by the way. Betawi! Dia udah wangi. Baik, waktunya habis. Timbe, silakan. Siapa tahu salah. Mana kita tahu. Boleh. Itu kotaknya. Menurut lo. Menurut lo. Orang yang menghadiri perkuliahan di kampus dan mendengar materi dari dosen namanya menurut lo. Coba kita lihat. Soalnya kita nanya balik. Bukan. Ah. Pak. Silakan, ini idenya Angel luar biasa. Saya enggak kepikiran nih, Pak. Dia bagus nih, Pak. Ah, karena ini realitanya pasti terjadi, Pak. Coba pertanyaannya, Pak. Apa sih? Orang yang menghadiri perkuliahan di kampus dan mendengarkan materi dari dosen namanya? Ngantuk. Ah, kan? Ngantuk. Pantesan. Kuliah ngantuk doang. Iya. Ya, gak semua. Bener gak? Ngantuk, bisa aja tidur. Oke, baik. Jawabannya tim A. Saya setuju, Pak. Dengan Angel, mengantuk. Mengantuk. Generasi muda ini lucu-lucu. Bapak, generasi apa dong? Mengantuk. Mengantuk, Pak. Oke. Mengantuk, apakah itu jawabannya? Tidak ada yang bisa menjawab, kira-kira ternyata jawabannya orang apa? Orang yang menghadiri perkuliahan di kampus dan mendengarkan materi dari dosen namanya? Mau datang. Apa sih, Pak? Aduh, apaan sih? Namanya mau datang. Kalau nggak mau datang, kalau di rumah namanya aja. Bolos. Semenjak kapan, Pak, kosakata yang ini nih digunakan orang untuk kuliah? Kamu mau datang. Apa itu, Pak? Kamu mau kuliah? Iya, baru jelas. Dan ini dua kata, Pak. Tahu nggak kata mau itu berarti berhenti sampai di mana?
Artinya belum terjadi kalau kata mau, Pak. Berarti belum kuliah ya? Belum, mau makan, belum makan. Mau minum, belum minum. Mau datang, berarti dia belum datang dengan kamu. Ya, tanya. Ini loh ini, nih udah disediain. Psst. Jangan emosi, Pak. Kata-kata mau itu belum tentu, belum sampai ke tujuan. Kalau dia sudah mendengarkan materi yang diberikan oleh dosen, artinya gak ada kata mau datang, dia sudah datang, sudah duduk di situ, Pak. Dia setelah tanya, kenapa dia bisa datang, bisa duduk di situ? Karena dia mau. Kemauan dari kamu. Tiba-tiba. Mau, mau, mau. Bukan akan, tapi kemauan. Beda sama akan. Kan udah di situ. Pak. Kan udah di situ. Udah, kita pulang ke rumah aja. Bikin emosi, Pak. Udah pulang aja lah, ngapain sih ngurusin beginian? Mobilnya metik, bukan manual. Kita ini akademis. Kita ini orang-orang akademis, maksudnya. Silakan. Motong tapi gak ada arti loh, nih orang. Gak bisa. Mau datang tuh dua kata, Pak. Harusnya satu kata. Sekarang, dimana-mana. Wendy, lu lagi ngapain? Lagi mandi apa lagi mau mandi? Terserah gue. Ya, gue nanya ceritanya. Bantuin. Wendy, kalau disuruh. Kalau lo pengen, lo mau mandi apa lagi mandi? Mau. Berarti belum mandi kan? Berarti udah mandi belum? Sudah dong. Mau ngintip. Apa aja yang ditanya? Ini gak kooperatif. Iya. Mau datang? Apa udah datang Bapak di sini? Sekarang saya tanya. Studio ini? Saya di sini, saya sudah posisi di sini. Sudah datang berarti kan? Ini sudah datang. Berarti gak ada kata mau kan? Loh, kenapa saya datang di sini? Karena saya mau. Kalau gak mau, saya datang ke sono. Mau niatnya dari rumah. Kenapa istrinya Kak Bedu mau sama nikah sama Kak Bedu? Karena mau. Enggak. Apa itu hampir? Oke, berarti jawabannya untuk dua mendatar adalah mau datang. Karena mau datang, tidak ada lanjut ke perkuliahan. Kayak gini, kenapa semua peserta terus-terusan menjawab? Karena mau menang, gitu. Udah next. Udah gak sabar pengen bisa menjawab soal yang lainnya bertubi-tubi. Kita kasih semangat dong. Pilihan mana? 3. 3. 3. Yang menurut kita lihat ada 5 kotak huruf U di kotak yang keempat. Nih, supaya lebih cepat sampai di tujuan, orang biasanya memilih alternatif lewat jalan titik-titik. Tikus. Tidur. Lewat jalan tidur. Supaya cepat nyampe, jadi pas naik, merem, tidur kan. Kalau kita ada nyetirin. Pas melek nyampe. Kalau ada nyetirin, kalau kita nyetir sendiri, tidur labrak. Bawa mobil sendiri. Ya kan kamu bawa mobil sendiri, enggak bawa mobil sendiri. Kalau yang laki kan kadang suka bawa biasanya mobil sendiri. Biasanya diskusinya itu drama. Ya ini serius loh. Ya udah makanya sewain supir. Ya kan kita bulanan udah banyak. Kita bayar anak sekolah, bayar listrik. Ya terus daripada di jalan dasar tidur kamu gimana? Juga enggak tahu diri. Belum ngomong. Biasa kayak tetangga sebelah ribut tuh. Ini urusan rumah tangga orang ya. Lurus. 3. Lurus. 2. 2. 1. Lurus, Pak. Lurus. Lurus. Apakah lurus jawabannya benar? Nah, berat dong. Lurus-lurus aja, Mang. Sayang sekali, bukan itu. Timbul silakan. Lewat jalan, kalau mereka kalau nggak jalan-jalan di rumah aja nggak nyampe-nyampe betul. Dong. Betul. Lewat berarti, jalan, harus. Berarti mau harus. Jalan ya? Berarti harus. Mau jalan. Baik. Apakah harus jawabannya benar? Ah, oh my god. Sayang sekali, bukan itu jawabannya. Kurang sedikit. Oke, jawabannya apa sih, Pak? Supaya lebih cepat sampai tujuan, orang biasanya memilih alternatif lewat jalan. Lewat jalan. Pak, tadi Bapak sendiri, aduh kayak muncrat, tadi Bapak bilang sendiri alternatif, Pak. Iya. Kalau alternatif berarti nggak di jalan lain, Pak. Kalau namanya terus, dia meneruskan jalur yang sudah macet tadi, Pak. Oh, ya enggak dong. Memang ya, terus kalau apa? Anda sudah ketemu lewat jalan alternatif, sudah ketemu nih. Iya. Terus Anda diem, kan terus jalan. Terus sama ya, kan Bapak bilang untuk biar cepat alternatif, berarti nggak di jalan lain. Harus jalan terus, kalau berhenti tambah lama, nggak sampai-sampai tujuan. Harus jalan terus. Siapa tuh, Pak? Siapa, Pak? Pak, antara siapa, lurus Pak? Sama terus itu beda. Pak, yang ini siapa sih? Rambu-rambu itu misalnya contoh ya, ada di perempatan jalan, ada lampu merah, itu kalau belok kiri, jalan. Terus? Terus. Tapi belok, kalau jalan lurus, saya mau belok kiri suruh lurus. Nggak sampai dong. Belok kiri,
Eh, jalan lurus. Ah, udah lama-lama nyenengin. Oke, kita kasih semangat lagi, masih ada beberapa lagi. Silakan tim deh. Perhatikan. Oke, lima deh. Lima, menurun. Kita lihat, ada lima kotak huruf A di kotak yang keempat. Olahraga nih, sport. Oh, sport. Yeah. Surfing. Dan skateboard. Merupakan olahraga yang memerlukan. Gimana nih? Nekat. Nekat. Ya, nekat. Nekat. Kalau bakat terlalu lempeng. Iya. Surfing dan skateboard merupakan olahraga nekat, ya? Yang memerlukan. Lu maunya apa? Terserah. Memerlukan. Nekat. Nekat ya tadi. Iya deh. Apakah itu jawabannya? Daripada bilang ombak. Bukan. Oke. Okay. Pak, kali ini saya yakin sama jawaban teman saya. Berani? Temennya. Berani apa? Berani apa? Kalau lu salah. Kalau gua salah, ya apa? Angel yang koprol. Iya. Kalau jawabannya salah gimana Kak Bedu? Hah? Kalau jawabannya salah. Oke, gua yang koprol. Oke. Ah, guling-guling ya? Ya, guling-guling. Ditembak konverti ya? Iya, mahal itu. Yakin nih, kita lihat tim A sepertinya yakin dengan jawabannya benar atau enggak. Pertanyaan Pak, sekali lagi Pak. Baik, pertanyaannya. Perhatikan baik-baik. Ini idenya benar dari Angel Burdi Pak. Surfing dan skateboard merupakan olahraga yang memerlukan nafas. Perlu nafas, ha? Lo mau ngapain juga butuh nafas. Jawab, lihat jawabannya. Jawabannya salah nih, enggak benar. Iya. Kita ikut nafas. Apakah nafas jawaban yang benar? Dulu jawabannya Pak. Enggak bentar. Maaf, takut Kak Bedu kotor nanti. Koprol. Iya. Jangan koprol diputer-puter ya. Tunggu dulu jawabannya. Tunggu jawabannya lu apa? Baik, kita buka dulu. Surfing dan skateboard merupakan olahraga yang memerlukan modal. Surfing sama itu emang dia mau dagang perlu modal Pak? Apa nih Pak? Ya kan harus beli modal papannya, apa? Beli papannya kalau ya Pak. Kalau papannya pinjem. Semua bisa kan? Kok pinjem. Kan lebih butuh ada yang disponsorin juga Pak, gak usah beli Pak. Teman saya itu punya bakat, punya nafas, dia gak perlu modal. Apa? Eh, dia gak perlu nekat dengan begini-begini. Itu nekat namanya Pak. Diam! Lu sadar gak semua kita dibohongin? Kalau kita jawab Pak, gak ganti jawabannya. Udah, hal simpel aja. Kita punya modal tapi gak punya nafas, gimana bisa coba surfing? Nah, nafas juga salah satu modal untuk olahraga itu. Oh. Nafas bukan modal, Pak. Oh. Itu bukan kalau nafas jadi modal, skill tapi itu juga modal. Terus kalau orang yang gak punya motivasi nafas, gak punya modal. Ya, Pak. Nia. Pak, kenapa tuh, Pak? Nangis, Pak. Oh, melankolis. Tiba-tiba menangis. Masih ada dua soal lagi, kita kasih semangat. Silakan Juma. Nomor berapa? Kita. Menurun mulu, salam mulu, udah. Ya kita coba menyamping. Mendatar, nomor? Empat, mendatar kita lihat. Ada enam kotak huruf O di kotak yang kedua. Benar nih Mas ini. Nih, lihat. Kita merasa terganggu kalau di hidung ada komodo. Ya, udah komodo aja udah. Eh, hidung lu ada komodo, keganggu pasti udah. Komodo. Udah bukan komodo lagi, komodo. Hidung lu komodo. Ada keganggu kalau di hidung anda ada komodo. Apakah itu jawabannya benar? Kalau ada komodo di hidung nggak keganggu, tapi akhirnya mati kita. Silakan. Oh, ini kebola apa sama yang merah? Ini udah didesain khusus ya. Untuk memenangnya. Ini untuk Panda dan Pangeran Katak ya. Oh, yang hijau pangeran kodok. Cocktail party. Iya. Ini beneran. Beneran dong. Aku yang merah. Sebentar.
kok Wendy sama Pepi nggak dapet? Iya, soalnya mereka belum bisa jawab. Karena kita pikirannya masih lempeng. Nggak bisa jawab. Bisa jawab. Kok bisa jawab? Emang dia gak ngerti? Tahu, gitu ya doang. Kita yang ngerti, kok bodohnya yang gak ngerti. Iseng banget itu, ngapain. Kita lihat. Sibuk sendiri. Ada yang gak bisa jawab, siapa? Dia. Oh, itu dia. Boleh bawa pulang, Pak? Boleh, minum dong, minum. Jelang. Pak, seumur saya... Kasyo gak bisa jawab. Aduh, bersin. Lu sih gak bisa jawab. Ya kan bagian dia ngejawab tadi, belum bagian kita. Ya ampun, tenang aja. Kasyo gak bisa jawab, jawab. Bisa jawab juga dapat kok. Sebentar, stratanya beda ya. Ya namanya hidup itu harus merasakan manis dan asam kehidupan. Mas Pepi silakan. Meskipun ini asam. Manisnya ini. Asamnya? No, buat yang menjawab. Silakan. Bapak kita asam sehat. Bisa jawab. Tapi pokoknya harus bahagia ya. Makan terus tuh biar dia ada minum-minum tuh. Enak banget. Makan Wen, makan. Dia asam lambung lagi. Iya, asam lambung. Asam. Enggak. Enak Wen. Wih, sebetul banget Wendy. Cool banget Happy Wendy. Lagi berdoa. Kasihan. Dari mukanya kayaknya ketagihan, kayaknya mau lagi. Ayo dong, betul lagi. Gak apa-apa, boleh kok, jangan sungkan. Duh, kok beda yang dikasih, Duh? Apa? Kok beda yang dikasih? Mungkin dia gak bisa jawab. Enggak, pertanyaan gue cuma satu. Komodo ngapain di atas hidung? Nah itu Pak, jawab dulu Pak. Komodo kenapa di atas hidung? Kalau ada berita. Dok, jawab dok. Pak, mohon maaf Pak. Ngapain? Gue gak mau. Kalian minta jadi imam. Sekarang ini deh, komodo gak mau. Kalau nembak hidung gak mau gak? Tolong. Tahu. Jangankan komodo ya, mau kucing, mau yang kecil-kecil juga tangan orang juga ganggu. Cuman saya mohon ada contoh berita kejadian ada komodo nemplok di muka orang, di hidung orang. Coba dalam ceritain. Peristiwa apa contohnya komodo nemplok di hidung orang? Nah, lagi ngunyah orang itu sih gak apa-apa, Pak. Pak, ini kue apa sih? Enak banget, Pak. Ini... Hei, Duh. Ya, dari mana? Dapat dari Pitrop. Kok dapat dari Pitrop? Kan bisa jawab pertanyaan. Lu kan, ini kue apa? Kue... Tanda. Kue modo! Baik, masih ada dua soal lagi. Silakan tim B mengejar. Tuh ada yang pendek tinggal. Tuh, 7 menurun tuh. Nih kalau sampai salah juga kebangetan nih. 7 menurun. 3 kotak. Ini pasti tahu karena Anda punya kendaraan, punya mobil kan? Oke! Gampang tuh, 3 bro. Punya mobil kan? Ya. Set. Bagian dari kelengkapan mobil. Jok. Oh, jok. Jok terlalu lurus. Ah, jok. Enggak ah. Jok ada yang melengkung. Jawabannya. Iya. Tapi kadang-kadang joknya enggak lucu. Bon, bener. Oke, 3. Bener, Bon. 2. Oh, mobilnya masih ada Bonnya, hebat. Oh iya, kan Bon. Beli mobil pakai Bon. Bon. Hai, kita kunci. Bon. Apakah kelengkapan mobil Bon setelah yang satu ini? Bila nanti saatnya telah tiba. Mereka kan skornya 0. Iya. Kita 200. Berarti? Pak, ngisi bensin.